Tes tingkat Batros KIW Bayati Basic Satria View nomor 2128 buat Wahyu di Komplek Pelni Depok Jawa Barat. Terima kasih telah memilih, semoga seluruh keluarga seluruh kompleks sehat, damai sejahtera, suka cita rezekinya lancar. Amin. Mohon bersabar menunggu, yang di belakangnya ini ada Fadin Bandung. Ini SkyWave Basic Satria View ya, sama. Dan ini Naufal edisi KLX teristimewa ini ya, karbujektor. Gelarnya sudah karbujektor ini. Spesialis irit. Dan Terasoma Garage. Ini langganan saya juga, customer di nomor 2066. Itu karburator spin ya. Karburator Skydrive Basic karburator spin. Sekarang mempercayakan karburator varionya kepada saya. Terima kasih atas kepercayaannya, tidak akan saya kecewakan kepercayaannya. Saya berikan yang terbaik. Dan ini Abdi Bolodewi nih ya, grup sendiri nih Skydrive di Surabaya, Wonocolo. Mohon bersabar menunggu, akan saya berikan yang terbaik. Anggota juga ini ada Johan Lukito, sama ya. Dia Skydrive basic karburator spin Jakarta Timur. Dan ada Bang Kurir, ini sudah fix kasih alamatnya ya, Tawalian Mamasa Sulawesi Barat. Mohon bersabar ya kan ya, akan saya kerjakan, semoga hari ini bisa terkirim. Dan ini Thierry ini Pujut Lombok Nusa Tenggara Barat. Ini basic karburator Satria FU Sky Vivayati basic Satria FU. Oke, langsung saja. Seperti biasa tokcer ya, tanpa bantuan dorongan gas, dopingan gas, mesin sudah natural hidup secara alami, langsung hidup ya, nggak pakai dipacu-pacu. Itu tandanya mesin juga sehat, kompresinya padat, klepnya rapat, ring pistonnya juga rapat. Jadi diperhatikan ini ya, kalau sudah belasan tahun pemakaian apalagi pernah telat ganti oli. Nah, ini segera ditangani, skru klep, entah ganti ring piston blok satu set ya. Kalau sudah makan oli ya, sudah ditap, dia nyusut olinya, dimakan oleh mesin. Ya itu sudah ngobos kompresinya, jangan nyalakan karburator ya, nanti kambing hitamnya karburator. Ternyata ini yang borok, tapi ini yang di kambing hitamkan. Dan ini filter udara wajib disterilkan ya, steril itu bersih sekali ya, semprot dengan angin yang super kencang, kencang sekali, ekstrim ya. Dan bensinnya yang basah sekali ya, kalau manual gak ada alat yang seperti saya punya ya, langsung semprot spesolar itu, bensin campur udara seret, langsung melek ya, warnanya cerah, asalnya busuk-busuk itu langsung jadi cerah kembali baru. Nah itu ekstrim ya, ekstrim bersih ya, bukan sekedar bersih-bersih saja. Dengan angin yang lemah, ewes-ewes-ewes lah, itu bingung, itu pangkalnya kebingungan, pangkalnya tersesat, bingung kenapa ini sudah dibersihkan ini, iya wong garapnya kurang excellent, kurang bagus, nyalakan ini terus ya, padahal ininya kurang steril. Kalau steril masuk di sini angin, tidak bensin saja, kalau itu buntu bensin saja yang masuk, businya hitam-hitam karena terlalu boros bensin. Nyalakan karburator yang boros, padahal ini sudah ribuan ya, sudah laku ribuan biji, jadi sudah terkontrol, cermat, presisi pasti irit. Dibandingkan ini banyak yang setting gagal ya, master manapun bisa diadu sama saya settingannya, punya saya paling irit, nyeting FU paling irit, banyak yang gagal setting karburator FU. Boleh dibandingkan, gasnya seperti biasa, cepat naik cepat turun, langsung senyap ya, cepat naik, spontan naik, langsung senyap, langsung turun. Kalau cepat naik lama turunnya ngegantung, gasnya kabur, gak turun-turun, itu tandanya karburator error. Waktunya beli karburator saya, gak usah ditantang, langsung saja beli buat serep cadangan. Yang satu lagi dipakai, kalau beli dua ya, kalau Sultan monggo, yang lama bisa dijual atau diperbaiki pelan-pelan, terserah. Ini kecilkan aja. Yang ini aja santai ya. Gasnya seperti biasa. Spontan naik. Sekarang gas kecilnya ya. Enak dimainkan gasnya, stasionernya juga langsung teratur. Sudah enak ini, olinya tetap naik. Kalau terlalu kalem nanti olinya nggak naik ke mesin, nanti mesinnya bubar. Oke, saya matikan dulu ya. Tidak lupa Mas Wahyu, lihat YouTube saya lainnya ya, diketik aja judulnya 577 titik karburator Skywave basic karburator Satria FU edisi perdana Agan Prio. Sebab di sana saya terangkan cara pemasangan adaptor kabel gas dalam setiap paket saya ini dengan benar. Dan
segala persyaratan apa saja yang wajib dipenuhi supaya dapat manfaat karburator saya itu irit dan tarikannya yahut. Karena ini walaupun sama-sama 26 mili ya anunya, dalamnya sini ya 26 mili, tapi tenggorokannya FU ini paling besar. Piston scape-nya gede dan selaput kerongkongannya, amandel itu ya, kalau di manusia itu amandel, itu paling gede ini. Daripada Spin, Skydrive, Skywave, Hayati. Jadi kalau mau upgrade ini, karburator Satria FU. Tapi tentu saja racikan saya ya. Ini sudah terbukti. Ngapain beli yang gak pasti-pasti. Apalagi keluarga PE atau Eric King itu gak ada yang cerita irit itu. Pasti bohong. Semua keluarga PE dan Eric King itu boros. Sudah saya riset soalnya ya. Jadi saya gak asal ngomong, saya sudah riset. Karburator PE 26 dan Eric King. Oke, sekian, terima kasih dan selamat menikmati. Maaf ya yang kapal api less sugarnya habis, tinggal kopi one nih. Sama saja ini ditaker ya, Bek. Jangan terlalu banyak gulanya. Kalau memang suka, nggak terlalu manis. Oke, sekian, terima kasih.